Pasukan pengintai Rusia menetralkan unit pasukan Ukraina yang bergerak ke arah Avdiivka. Lewat teknologi pencitraan gambar, pasukan Rusia melancarkan serangan artileri di malam hari tembakan dipandu drone pengintai. Serangan tepat sasaran, pergerakan musuh dihilangkan, demikian keterangan video militer Doneta tanggal 24 April. Avdiivka terletak di wilayah Donetsk, Ukraina Timur, sekitar 90 km barat daya Bakhmut yang terkepung. Awalnya, kota ini memiliki populasi lebih dari 30 ribu orang sebelum perang. Kini tersisa 2.000 warga sipil. Sebagian besar warga memilih meninggalkan kota setelah serangan Rusia. Rusia melaporkan secara total 411 pesawat Ukraina, 228 helikopter, 3.796 kendaraan udara tak berawak, 415 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 186.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-424. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!